Kadang aku berpikir, kita hidup untuk apa? Kadang aku berpikir, kita hidup untuk siapa? Dan kadang aku berpikir, bakal jadi apa aku suatu saat? Aku hanya anak remaja pada umumnya. Tapi, di sela-sela waktuku, aku selalu mengisi waktu luangku dalam sebuah organisasi yang membuatku mulai paham akan kehidupan. Kebersamaan. Kedisiplinan. Tanggung jawab. Dan bahkan cinta sekalipun. Tapi orang lain menganggap kita ini ketinggalan zaman. Stop. Kemana lo pada? Oh, gue tahu. Pasti lo pada mau ikut pramuka ya kan? Aduh, please deh. Ini tuh zaman now. Enggak ada pramuka-pramukaan di sini. Pramuka tuh ditutup aja mendingan ya enggak? Iya, betul. Iya. Pramuka ditutup. Sekarang tuh zamannya istirahat. Tidur di rumah, main HP, main game online. Jalan-jalan, shopping. Iya, kayak gitu ngapain pramuka? Bikin panas, bikin capek, bikin hitam kulit, ya enggak? Iya, betul. Iya dong. Dasar. Orang lain menganggap kalau kita itu ribet. Harus pakai inilah. Harus pakai itulah. Harus bisa inilah. Harus bisa itulah. Tapi sebenarnya dunia ini luas. Kita harus tahu kalau kita tidak hidup sendiri. Kita harus tahu bahwa kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Terkadang kita tidak sadar kalau hal sepele yang kita perbuat berdampak besar kepada kehidupan kita suatu saat nanti. Nomor siapa ini? Nggak tahu. Itu. Bagaikan sebuah tunas kelapa yang hanya berupa bulatan kecil yang akan bertumbuh menjadi sebuah pohon kelapa yang menjulang tinggi dan kuat. Tidak perlu meminta imbalan, tapi yakin suatu saat pasti Tuhan akan membalasnya. Aku hanya ingin menjadi remaja yang berguna. Aku hanya ingin menjadi remaja yang suka berkarya. Aku ingin melatih diriku menjadi remaja yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi remaja yang cinta dengan alam dan kasih sayang sesama manusia. Terlatih menjadi patriot yang sopan dan kesatria, menjadi remaja yang disiplin, dan menjadi remaja yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Hei kawan, mari kita renungkan, apalah arti sebuah perbedaan. Hei kawan, mari kita renungkan, apalah arti sebuah perbedaan. SMA Tambang Ulang bisa. Semua
itu kami lakukan dengan semangat yang membara seperti api unggun. Tidak harus selalu memakai kacu atau barik. Tidak harus selalu memakai atribut resmi. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Indonesia itu satu. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi satu jua. Dan kamu, anak pramuka, raja muda, karana. Salam pramuka.